Assalamualaikum. Hari ini kami akan membentangkan tajuk berkenaan dengan sekularisme, implikasi dan usaha menanganinya dalam kalangan rakyat Malaysia. Saya akan menjelaskan sebersedikit berhubungan dengan maksud sekularisme dan juga faktor berlakunya sekularisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Umumnya, sekularisme berasal dari perkataan asasnya sekular dan menurut kamus Inggeris, ia adalah sesuatu yang berhubung dengan dunia nyata, bukannya berhubung dengan alam rohani spiritual atau alam akhirat. Kamus Malaysia mendefinisikan sekular iaitu sekular ialah pelajaran yang berkaitan dengan keduniaan sahaja tanpa dicampurkan dengan amalan dan pengajaran akhirat. Oleh kerana bidang kajian ini adalah berkenaan sekularisme, maka dimaksudkan untuk menunjukkan tidak hanya ideologi-ideologi sekular seperti sosialisme dan atau komunisme, tapi juga meliputi semua pernyataan pandangan dunia sekular, termasuklah berkenaan sekularisasi yang disebar luaskan secara efektifnya. Maksud sekularisme dari konteks falsafah ialah pemisahan agama dari kehidupan. Agama yang dimaksudkan di sini ialah Kristian. Pendek kata, pemikiran falsafah sekularisme di barat telah menjauhkan diri manusia dari norma-norma keagamaan yang dianggap menghalang hak kebebasan manusia dan kemajuan. Ia boleh dirujuk dari artikel Abu Sufyan Abdul Ghani yang menerangkan kebebasan manusia dalam kehidupan iaitu persekularan yang berfalsafahkan pembebasan manusia daripada kawalan metafizik terhadap akal dari bahasa. Seterusnya, golongan ini akan berusaha membebaskan dunia dari fahaman bersifat keagamaan dan separa keagamaan, menghapuskan semua pandangan hidup bersifat muktamad, membinasakan kesemua mitos, dongeng dan simbol kedudusan. Oleh itu, pensekularan menyebabkan manusia memberikan perhatian pada kehidupan alam dunia pada masa kini daripada alam akhirat. Baik, seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan faktor berlakunya sekularisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Di Malaysia, ideologi sekularisme secara rasminya mula menyerap masuk ke Malaysia apabila British memperkenalkan sistem residen selepas Perjanjian Pangkor 1874 dengan melaksanakan dasar pemisahan pemerintahan dan pentadbiran negara daripada penguasaan sultan atau raja. Raja atau sultan diberi kuasa khas untuk mengetuai hal-hal keagamaan di istana, manakala residen pula bertanggungjawab mentadbir negeri. Dari sinilah amalan fahaman sekularisme mula menyerap ke dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Malaysia. Sehingga ke hari ini, dasar Inggeris ini masih terus dikekalkan dengan pengasingan antara dua kuasa, eksekutif atau legislatif, pentadbiran dan urusan raja-raja yang hanya diperuntukkan kuasa dalam hal ehwal Islam dan adat istiadat Melayu. Begitu dengan aspek-aspek lain, unsur sekularisme ini jelas kelihatan. Saya akan menerangkan tentang implikasi sekularisme dalam pendidikan dan juga usaha menangani sekularisme dalam pendidikan. Bagi implikasi sekularisme dalam pendidikan adalah pertama sekali ilmu yang tidak berasaskan agama. Ilmu yang berkaitan agama Islam diterapkan secara material dengan pembukaan yang luas kepada pengajian
yang mementingkan ilmu keduniaan berbanding keagamaan. Pelbagai kemudahan dan pembangunan yang disediakan bagi membantu pengajian yang kosong nilainya dari segi keagamaan. Yang kedua, penutur agama berkurang. Wujudnya sifat membeza bagikan pendidik agama dengan pendidik subjek lain secara tidak langsung disengajikan oleh masyarakat menjadi sekatan moral. Dari segi penjawatan pula, masyarakat lebih tertarik pada bidang-bidang lain selain pada pekerjaan oleh kerana peluang pekerjaan yang terhad, gaji yang tidak memuaskan dan juga status yang dipandang rendah oleh masyarakat. Yang ketiga, pergaulan bebas yang berleluasa. Pengajian yang melibatkan percampuran antara dua jantina iaitu lelaki ataupun perempuan menjadi titik punca kepada berlakunya pergaulan bebas. Mereka menyatakan bahawa percampuran ini dapat mematangkan pemikiran seseorang. Namun sebaliknya, percampuran ini merupakan faktor utama peningkatan masalah sosial di negara kita. Dalam kajian sains menunjukkan bahawa percampuran ini membawa kepada dua keadaan iaitu homoseksual dan juga nafsu yang tidak terkawal. Bagi usaha untuk menangani sekularisme dalam pendidikan kena adalah yang pertama sekali penekanan ilmu agama dalam pendidikan maupun kehidupan. Ilmu agama telah diterapkan sebagai pendidikan asas kehidupan sejak dari awal tingkat umur. Ini kerana pendidikan awal amat penting untuk membentuk peribadi akhlak yang teguh dan berwibawa. Sebagai contoh, pihak sekolah ataupun universiti menganjurkan kempen kesedaran agama bagi menerapkan lagi kursus ataupun nilai keagamaan dalam kalangan pelajar ataupun murid. Yang kedua, perluasan skop keagamaan dalam pekerjaan. Pemisahan urusan dunia dan keagamaan kini berada di tahap yang membimbangkan. Justeru, bagi menangani masalah ini, pihak kerajaan teruslah mengambil langkah dan berperanan dalam membentuk sistem yang lebih berkelaskan ilmu keagamaan dalam setiap aspek, terutamanya aspek pendidikan dan kerjaya. Contohnya, pihak kerajaan memperluaskan lagi pengambilan pekerja dalam bidang keagamaan bagi menarik lagi ramai pelajar untuk menceburi dalam bidang tersebut. Yang ketiga, menjaga nilai-nilai keagamaan dalam pergaulan. Pergaulan bebas menyumbang kepada kelakuan dan tingkah laku yang tidak bermoral yang merosakkan akhlak. Pada masa kini, peningkatan kes membabitkan masalah berkaitan pergaulan bebas seperti hubungan seks bebas, pembuangan bayi dan juga kes cabul berada pada tahap yang kritikal. Oleh itu, perkara ini haruslah dititikberatkan walaupun dengan secebis usaha tetapi berterusan. Akhir sekali, ikutan agama perlulah diterapkan secara mendalam kerana ia merupakan tembok penghalang kepada kemaksiatan. Implikasi sekularisme terhadap nilai dan etika individu. Pertama, melahirkan individu yang memusuhi syariat Islam. Individu yang mempercayai sekularisme akan mempersoalkan dan memusuhi syariat-syariat Islam. Sekularisme ini akan melemahkan keimanan dan menimbulkan keraguan terhadap Al-Quran, hari kiamat dan sebagainya. Kedua, hidup hanya mementingkan diri sendiri dan hawa nafsu. Sekularisme melahirkan individu yang hidupnya hanya mementingkan diri sendiri dan tidak berlandaskan agama. Mereka hidup hanya berlandaskan hawa nafsu seperti mereka tidak menjaga lagi pergaulan antara lelaki dan perempuan dan akan wujudnya maksiat yang berleluasa. Ketiga, budaya barat yang menjadi-jadi. Kesan sekularisme terhadap individu akan adalah mereka mengejar keseronokan di dunia semata-mata. Ini akan menjadi kesan sangat besar kerana mereka terpengaruh dengan keseronokan di dunia yang dipertontonkan di media massa. Keempat, ketidakberkesanan pembelajaran dan pengajaran pendidikan Islam. Pembelajaran dan pembelajaran pendidikan Islam akan turut terkesan dengan teori-teori barat kerana pelajar-pelajar akan hanya tahu menjawab di dalam peperiksaan tetapi tidak mempraktikkan pembelajaran tersebut dalam kehidupan seharian. Kerana tujuan lebih kepada memotivkan peperiksaan tetapi tidak kepada mempraktikkan dalam kehidupan seharian. Seterusnya, usaha menangani isu sekularisme terhadap nilai dan etika individu. Pertama, ilmuwan Islam mengadakan kelas-kelas agama agar mereka dapat membendung dan mendedahkan kepada mereka bahayanya sekularisme ini.
Pengajian agama ini juga dapat mengajar mereka tentang prinsip-prinsip agama Islam yang sebenar agar mereka tidak terpengaruh dengan ideologi-ideologi sekularisme ini. Kedua, mendalami semula ajaran Islam. Individu mestilah mendalami semula ajaran agama Islam dengan bersungguh-sungguh agar mereka dapat memahami kembali seluruh kewajipan mereka sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang berlandaskan Al-Quran dan berjihad menegakkan Islam pada zaman ini. Ketiga, pihak berkuasa haruslah mengharamkan segala media yang boleh merosakkan nilai murni Islam. Ini akan memberi impak yang sangat besar kerana media adalah penyebab utama dalam mempengaruhi individu dengan budaya barat yang berleluasa. Pihak berkuasa mestilah menukar kepada alternatif yang lebih memberi manfaat kepada individu dan tidak merosakkan akidah seseorang agar dapat mendidik individu dan melahirkan umat Islam yang berpangkat mulia, berilmu dan berpendidikan tinggi. Implikasi sekularisme terhadap pengurusan dan pentadbiran di Malaysia. Yang pertama, politik. Fahaman kapitalisme, sosialisme, nasionalisme dan lain-lain sudah tertanam dalam jiwa umat Islam kerana aliran politik yang bertunjangkan fahaman barat. Pengasingan aspek politik daripada ajaran Islam membuatkan sekularisme mengambil alih dengan mudah. Ajaran Islam juga tidak lagi menjadi keutamaan dalam pentadbiran Malaysia pada abad ini dan berbeza dengan pentadbiran kerajaan terawal dahulu. Nombor 2, perundangan. Undang-undang Islam digantikan dengan perundangan Inggeris menyebabkan keadilan dalam perundangan Islam dipandang mudah. Hukum Islam tidak lagi diamalkan dan dilaksanakan dalam pentadbiran dan pemerintahan malah hanya pada nama semata-mata. Yang ketiga, pentadbiran Islam tidak dapat diperjuangkan. Falsafah moden sekular menolak ajaran Islam yang mempercayai Tuhan mempunyai kuasa mutlak dalam segala aspek. Segala perundangan dan tindakan dibuat berdasarkan akal dan fakta sahaja, bukanlah berteraskan hukum hakam agama. Sistem pendidikan juga telah diambil oleh fahaman sekularisme menyukarkan lagi perjuangan Islam untuk dilaksanakan kerana anak muda sudah diterapkan dengan fahaman sekularisme pada peringkat awal lagi. Usaha menangani sekularisme terhadap pengurusan dan pentadbiran di Malaysia menggunakan Al-Quran, Sunnah dan kefahaman para Muslimin sebagai panduan untuk melaksanakan perundangan yang adil serta fleksibel kepada negara. Yang kedua, pihak kerajaan serta ilmuan Islam melaksanakan pengajian serta kelas Islam untuk menyekat fahaman sekularisme daripada terus berkembang dalam kalangan generasi muda agar mereka faham tentang prinsip-prinsip Islam dan ilmu Islam supaya dapat dimanfaatkan dalam pentadbiran akan datang. Yang ketiga, penguatkuasaan hendaklah dijalankan ke atas segala sosial media untuk menyekat atau mengawal penularan fahaman sekularisme dalam masyarakat. Pada pendapat saya, isu sekularisme ini telah mengakibatkan berlakunya kerontohan akhlak dan moral dalam kalangan masyarakat Malaysia kerana akidah dan iman yang lemah. Daripada bidang pengajian pula, kita dapat lihat bahawa terdapat kelonggaran dalam pengajian agama kerana mementingkan kejayaan akademik semata-mata. Oleh kerana kurangnya fahaman agama dalam masyarakat sosial, ia telah menyebabkan masalah kronik iaitu berlakunya pencampuran yang tidak terkawal antara golongan wanita dan golongan lelaki. Jika dilihat daripada aspek politikal pula, kita dapat lihat pemimpin lebih mengutamakan kuasa dan pengaruh sebagai kejayaan dan keutamaan mereka kerana mereka ini lebih kuat jikalau mereka mempunyai kuasa dan pengaruh. Kurangnya fahaman tentang nilai keagamaan membuatkan para pemimpin mengetepikan nilai-nilai keagamaan dalam memimpin masyarakat di negara Malaysia. Selain daripada itu, apa yang kita dapat lihat tentang isu sekularisme ini, ia mendatangkan
unsur-unsur negatif jikalau ianya terus berterusan dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, antara cadangan yang dapat saya cadangkan untuk mengatasi masalah sekularisme ini adalah salah satunya melalui demokrasi. Jikalau kita lihat, demokrasi ini bukanlah sesuatu yang sempurna, tetapi ia adalah salah satunya sistem yang boleh kita guna pakai kerana ia merupakan hasil daripada pemikiran manusia sendiri. Oleh kerana itu, demokrasi merupakan salah satu cara yang terbaik untuk mengatasi isu sekularisme ini. Selain daripada itu, penyebaran ideologi tentang nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat sosial dapat dilakukan supaya anak-anak di kalangan masyarakat lebih faham apa itu nilai keagamaan. Cara yang boleh dilakukan untuk penyebaran ideologi ini adalah melalui pendidikan. Guru-guru di sekolah boleh melatih pelajar untuk mempraktikkan apa yang mereka pelajari di dalam kelas dilakukan di luar kelas. Seperti yang kita tahu, sekularisme atau sifat keduniaan yang tidak berhubung dengan akhirat bukan sesuatu yang asing lagi. Fahaman ini telah menguasai hampir sebahagian besar umat Islam di seluruh dunia yang akhirnya mendorong mereka untuk menolak hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai satu sistem kehidupan yang lengkap dan sempurna. Terdapat banyak isu yang boleh dikupas, dipelajari dan diperhati berkaitan dengan sekularisme dalam kehidupan masyarakat. Antaranya yang dibincang termasuk implikasi dan usaha untuk menangani pemahaman ini. Di segi nilai dan etika, kesan sekularisme dapat dilihat apabila lahir individu yang memusuhi ajaran Islam. Ini kerana sedikit sebanyak pemahaman ini telah melemahkan keimanan mereka, terutamanya golongan anak muda yang mudah terpengaruh dengan budaya barat dan hawa nafsu. Dari segi ilmu pengetahuan dan pendidikan, pemahaman sekularisme dapat dilihat apabila sistem pendidikan itu sendiri hanya mementingkan hal berkaitan keduniaan semata-mata. Sebagai contoh, belajar untuk mendapat kekayaan dan pangkat dan bukannya untuk menuntut ilmu seperti yang diajar dalam Islam. Dalam pentadbiran dan pengurusan Malaysia, sekularisme dapat dilihat apabila syariah Islam tidak lagi digunakan pakai oleh kerana ia dianggap tidak relevan dan ketinggalan untuk dipraktikkan pada hari ini. Sebaliknya, mereka merasakan undang-undang ciptaan sendiri lebih sesuai digunakan pakai untuk mentadbir negara. Oleh itu, setiap individu, masyarakat dan kerajaan perlulah mengambil tindakan dan melaksanakan tugas masing-masing dalam memastikan penularan fahaman sekularisme ini dapat dihentikan.